dan insyaAllah dalam masa terdekat saya akan bawa ke Jemaah Menteri dengan syarat Bapak berkunjung ke Malaysia cepat. Kalau Bapak bagi tarikh cepat, segeralah kita luluskan. Kalau Bapak tangguh, maka tertangguhlah perjanjian. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan saya sangat terharu. Ya. Saya mengambil keputusan yang saya rasa sesuai. Walaupun saya sedikit lebih tua dari Pak Jokowi, tetapi pengalaman beliau itu saya sangat hargai. Dalam perbincangan sepintas lalu, tentunya saya dapat dua idea yang akan saya perkemaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Merupakan lebih saudara saya, Bapak Presiden Jokowi Widodo dan rakan-rakan. Saya tentunya ingin memulakan dengan untuk menyatakan penghargaan yang setingginya kesudian Bapak mengundang kami ke Indonesia. Ini bukan hubungan diplomatik biasa. Saya agak sentimental sedikit dan Bapak Presiden tahu bahawa Indonesia ini ada tempat yang khusus di hati sanubari saya. Saya belajar, berpengalaman, menimba banyak ilmu dan tadi ya, walaupun saya sedikit lebih tua dari Pak Jokowi, tetapi pengalaman beliau itu saya sangat hargai. Dalam perbincangan sepintas lalu, tentunya saya dapat dua idea yang akan saya perkemaskan untuk dituntaskan di Malaysia. Soal hiliran atau dikatakan hilirinisasi dan juga soal digital ekonomi. Saya akan manfaatkan pengalaman dan sumbangan beliau dan insyaAllah kita akan dapat bantu memacu pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan pastinya juga bersama dengan Indonesia dengan lebih meyakinkan. Terlalu ramai teman-teman di sini yang membantu. Ini juga agak personal sikit, Bapak Presiden. Semasa kita agak sukar, hidup dalam keadaan terombang-ambing, derita, itu Indonesia itu menyambut kita sebagai sahabat sejati. Sebab itu saya beritahu semalam pada media, itu tak mungkin kita lupakan, ya, orang yang sedia membantu kita, menunjukkan rahmah dan menyayangi kita dalam keadaan kita itu agak tersisih, terbuang atau terlempar dari arus perkembangan di Malaysia. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan seluruh rakan yang menerima saya sebagai keluarga besar. Kerayatan belum tapi baik. Ada isu-isu yang spesifik dan saya sepakat dengan Bapak Presiden membicarakan hal-hal yang harus dimeterai dan dilaksanakan. Bila kita bicara tentang mesyuarat, coordinating committee, itu kata Bapak Presiden kepada saya sudah ratusan mesyuarat dan bertahun-tahun. Jadi saya beritahu Bapak Presiden, insyaAllah kalau ini pendirian kita bersama, kita ada tekad politik yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan basic itu selewat-lewatnya akhir tahun ini. Permulaan menunjukkan sikap kita yang terbuka dan juga private sector ialah IKN Nusantara. Dan dengan inisiatif MITI di Malaysia, kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, kerana ada kepentingan Malaysia juga untuk terutama di Sabah dan Sarawak, ya, kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Rakan-rakan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini dan saya beritahu tadi itu inisiatif besar Bapak Presiden itu mempersilakan saya kerana ini dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi oleh itu kita ambil pendekatan yang positif, itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah. Isu pekerja dan TKI yang saya tahu, ya, ini di Indonesia banyak masalah, rasa sayang air pun masalah,
apa lagi. Tapi Bangkawan Solo tidak isu kering, beta memang di Solo. Jadi kita insya Allah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan, karena saya mahu hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya special. Dan saya harap kedua-dua menteri luar faham bahawa komitmen kita begitu rupa. Jadi soal TKI ini yang mengguris perasaan ramai rakyat Indonesia, bukan saja pemerintah. Dan saya tahu benar kerana saya berpengalaman di penjara yang sama, mendengar pada ketika itu kesan cambukan ke atas mereka, dan saya tidak fikir ini satu yang manusiawi. Dan alhamdulillah untuk tahun ini, tahun lalu 2022, soal cambuk itu telah dihentikan. Tetapi itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh supaya nasib pekerja di peringkat bawahan itu dapat dibela. Dan saya dapat pengakuan kami berdua untuk memastikan kerja-kerja agensi pekerja ini harus hanya sekadar facilitate dan permudahkan, dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan. Dan oleh yang demikian, soal digitalization unit ini sangat penting, kerana ia dengan sendirinya akan mengurangkan karenah birokrasi dan keperluan menggunakan terlalu ramai agen. Hal-hal lain berbatasan dan sebagainya tentunya kita akan teliti dan laksanakan. Saya dari taklimat yang saya perolehi, Bapak, tidak terlalu banyak kerumitannya, ya. Tetapi ia hanya memerlukan satu tekad yang jelas, dan insya Allah dalam masa terdekat saya akan bawa ke jemaah menteri dengan syarat Bapak berkunjung ke Malaysia cepat. Kalau Bapak bagi tarikh cepat, segeralah kita luluskan. Kalau Bapak tangguh, maka tertangguhlah perjanjian. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih, dan saya sangat terharu, ya. Saya mengambil keputusan yang saya rasa sesuai dengan memilih Indonesia sebagai negara pertama saya lawati dan kunjungi, dan saya rasa bahagia sekali dengan sikap dan persahabatan dan persaudaraan pribadi Presiden, dan juga kesediaan rakan-rakan untuk bantu dan memudahkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Terima kasih. End of joint press statement. The President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, and the Prime Minister of Malaysia, the Honorable Dato' Seri Anwar Ibrahim, will now proceed to Garuda Hall for the official banquet, followed by the members of the official delegation.